Nabi kata doa itu bermanfaat sama ada yang telah turun ataupun yang masih belum turun. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang telah dikabulkan ataupun yang masih belum dikabulkan, semua bermanfaat. Minta ya. Kadang-kadang doa ni kita minta lah, Allah bagilah. Minta-minta siapa-siapa muka tu dapat terus kita, ish Tuhan, mustajab sungguh doa. Ada. Ada orang yang Tuhan tak bagilah, lambat sikit. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin dua tahun, tiga tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan bagi juga. Lama minta Allah murah rezeki, lepas berpuluh-puluh tahun baru Allah baru bagi murah rezeki. Orang rumah saya, ayah mak dia tak ubah ada duit. Salah Sayyidina Muhammad. Nak pergi sekolah pagi-pagi, mak kata pergi minta kat, pergi minta dekat Pak Ngah. Mak nak bagi tak ada duit. Jadi bukan sangkat dia, semua lepa-lepa anak-anak mana, lepa beradik ni nak pergi minta kat Pak Ngah tu. Pak Ngah ni tahu kata telefon tak ada duit, selalu bagi hari-hari bagi. Lepas tu, lepas besar dah anak-anak semua pakai ustaz-ustazah semua. Ha, tu, tu lepa, lepa tu mulia tuan tu. Lepa, keluarga lepa semua ustaz-ustazah. Anak menantu pun ustaz-ustazah juga. Alhamdulillah. Ha, lepas dah kerja tu semua, soalan Sayyidina Muhammad, jadi mak mentua saya, pak mentua saya almarhum, almarhumah ni, di antara yang paling kaya di kampung Tok Keling tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Saya pernah tengok pak mentua saya lepas-lepas apa ambil padi, dapat duit, dia peluk duit. Dia mata tak nampak, telinga tak dengar. Salah senang. Malam ketui duit, duit banyak dia. Tapi tu bila mana dia berbiasa lalu zaman macam tu, orang tak ada duit ni dekat raya main. Main raya lepas tahu dah nak duit dah tu. Pergi. Bahanullah masalah senang. Tapi kaya orang kampung ni, motor pun tak ada, kereta pun tak ada. Ada geret buruk lah. Tu kaya orang kampung. Kalau kaya orang kaya orang kita ni, kereta elok lah kan. Masalah sini kaya orang kampung, rumah biasa aja, macam orang lain. Kereta tak ada, motor tak ada. Habis mana? Ping orang. Orang tua saya tu kena ke pak mentua, kena habis mana telefon orang ni, bawa aku saat ni. Benang berlung-lung. Masalah sini Muhammad. Jadi subhanallah, masalah sini Muhammad, maknanya Tuhan ni dia bagi juga. Lambat. Tapi berpuluh-puluh tahun baru Tuhan bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang Tuhan tak bagi sama sekali had dan minta. Pasal Tuhan bagi di akhirat. Tuhan taruh tu, hang aku bagi sana. Aku tak bagi hang di dunia. Sebab itu ada orang ni sampai-sampai di syurga, sampai-sampai di akhirat, dia tengok gunung-gunung pahala. Kita bayang gunung jerai ni bergunung-gunung. Gunung jerai ni ada beribu-ribu macam gunung jerai. Sampai dia heran. Ya Allah Tuhan ku, ni apa Tuhan? Pahala Allah kata. Pahala siapa Tuhan? Pahala. Ya Allah, pahala apa aku Tuhan banyak macam ni? Allah kata dulu ham doa kan? Ya Tuhan ku, aku tak kabul permintaan ni eh. Ni. Tuhan bagi pahala sebab doa berdoa ni pahala cukup besar. Nah, tu sebenarnya Nabi kata doa ni bermanfaat. Sama ada yang kabul ataupun tak kabul, semua berguna. Allahumma salli ala sayang. Sampai dia ni tengok-tengok pahala sampai tahu tu gunung-gunung pahala, dia minta satu permintaan yang mustahil. Dia kat tangan, ya Allah Tuhanku, masya-Allah sayang, tolonglah pulangkan aku ke dunia Tuhan. Aku nak doa tapi Engkau jangan kabul. Kok mana Tuhan? Doa mana ada? Dunia mana ada, ada. Minta nak balik dunia balik. Nak doa tapi jangan terima. Allahu Akbar. Makna tu yang katakan. Doa Nabi kata, doa mukhul ibadah. Doa ialah otak kepada ibadah. Makna kalau kita nak baik, nak jadi anak di abdi kepada Allah, doa jangan tinggal. Doa kena baca. Jadi subhanallah. Maka Nabi kata, fa'alaikum ibadallahi bidu'a. Maka Nabi kata, wahai hamba-hamba Allah, maka berdoalah kamu semua.
Tuhan pun suruh, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jadi Allah kata, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku perkenan permintaan hamba-Ku kalau dia berdoa. Perkenan tu sama ada Allah bagi segera, Allah tangguh, ataupun Allah bagi pahala. Bagi tetap bagi. InsyaAllah.